Presiden Joko Widodo mengajak staf khusus milenial dalam kunjungan kerja ke daerah untuk pertama kalinya. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Jokowi didampingi staf khusus milenial Putri Tanjung dan Andi Taufan Garuda. Presiden Joko Widodo mengaku sengaja mengajak kedua anak muda ini untuk mendampingi dirinya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jokowi ingin memperlihatkan perkembangan program pembinaan ekonomi keluarga sejahtera atau Mekar kepada dua staf khusus milenial. Menurutnya program Mekar sesuai dengan bidang Putri dan Andi yang bergerak di bidang fintech dan wirausaha. Iya, ini yang khusus Mbak Putri sama Mas Taufan. Nanti memang terutama mau saya tunjukkan Mekar. Karena di Mekar itu nanti ada 5,8 juta nasabah yang hampir 99% itu adalah perempuan, wanita. Nah, nanti kalau lapangannya sudah dilihat, nah, proses-proses perbaikan apa yang bisa dikerjakan, misalnya dengan sentuhan fintech, misalnya sentuhan kemasan, misalnya sentuhan desain, itu yang mau kita mengangkat brand-nya seperti apa, itu yang mau kita kerjakan. Tapi paling tidak lapangannya ini anak muda ini biar kan masih ada lima, tahu. Kan masih ada lima lain, berarti akan iya, nanti kan bidangnya beda-beda. Ini kan jago-jagonya di fintech, di apa UMKM, sehingga juga Menteri UMKM juga kita ikutkan. Karena 5,8 juta yang sudah kita berikan, target kita nanti di atas 10 juta.